Memanglah. Sehingga waktu punggahan begini, biasanya orang ceramah pakai hadis, ya kan? Siapa yang senang masuknya Ramadan, Allah haramkan dari neraka. Baru diulasnya, Bapak Ibu, baru tingkat senang aja kita, udah haram masuk neraka. Maka yang ikut punggahan banggalah semua. Karena udah dapat jaminan haram masuk. Nah, itulah sebabnya tarawih tak ada lagi orangnya. Ya ngapain tarawih lagi? Hah? Tadarus untuk apa lagi coba? Karena siapa yang senang masuk Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Mungkin zaman dulu cocok juga itu dibahas. Kenapa? Karena ya kalau enggak bagaimana mau nyambut orang ini? Itu kan gaya tarik. Maka ada orang mengkritik, apa mungkin baru tingkat senang aja masuk Ramadan udah haram masuk neraka? Makanya kita kan pede-pede kali kita sekarang kan. Itu jahanam itu. Jangan wak bilang aku jahanam. Aku ikut punggahan loh. Apa hubungannya? Wak bilang aku jahanam. Aku ikut punggahan. Iyalah apa hubungannya? Kan ustaz bilang siapa yang senang masuknya Ramadan. Itu kan maksudnya dalil punggahan. Haram masuk neraka. Wak bilang pula aku jahanam. Padahal wak yang enggak datang punggahan. Iya kata wak, aku tarawih 30 malam. Ah, itu kan enggak ada kejelasannya. Yang ada kejelasannya, siapa yang senang masuk Ramadan, haram masuk neraka. Terakhir yang tarawih salah, yang punggahan betul. Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, malam ini kita ngumpul di sini dalam rangka punggahan. Dulu masa-masa zaman dulu orang semayang itu payah kali itu Pak. Solat itu hampir dihitung tak ada itu. Sehingga agama ini enggak dikenal dari sisi solatnya. Yang dikenal agama ini dari sisi maulid. Isra' Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, punggahan. Ya. Inilah yang mempertahankan agama pada zaman itu. Ustaz enggak ada, ulama enggak ada pada zaman itu. Maka orang Islam bangganya ya ini lima ini. Orang kafir enggak bisa ikut punggahan. Orang kafir enggak bisa ikut maulid, enggak bisa ikut Isra Mi'raj, enggak bisa Idul Fitri, enggak bisa Idul Adha, enggak bisa. Jadi orang-orang dulu, wah kapan punggahan ya? Itu yang enggak sholat pun itu ikut. Kapan maulid ya? Ikut. Sehingga datang orang kafir, ngejek-ngejek Islam, yang ikut maulid, enggak sholat, itu ikut membela. Jadi begitulah itu.
Kalau sempat zaman dulu, zaman yang waktu itu, maulid enggak ada, Isra Mi'raj enggak ada, yang punggahan enggak ada, yang ada Idul Fitri sama Idul Adha aja. Datang orang kafir, mengafirkan orang Islam. Banyak yang masuk kafir. Kenapa? Karena enggak ada nilai bangganya. Enggak ada nilai bangganya. Nah, begitulah cara orang dulu. Nah, kita lihat bagaimana cara orang dulu menyelamatkan kita dari pengaruh Syiah. Datang orang Syiah ingin berdakwah ke Indonesia. Momen yang paling tepat kapan? Ramadan. Itu masa ngumpulnya. Zaman dulu di rumah enggak ada lampu. Lampu yang agak besar dikit ya di masjid. Orang semuanya ngumpul. Anak-anak main di halaman, orang tua sholat di masjid. Orang ingin mengsyiahkan kita. Nah, bagaimana caranya? Maka pihak kerajaan membuat janji dengan orang-orang Syiah. Kalian boleh mengsyiahkan orang Indonesia, boleh. Berdakwah dengan Syiah kalian enggak apa-apa. Tapi ingat, jangan kalian dakwahi daerah yang sudah ada simbol yang bukan simbol kalian. Masuk, silakan. Jangan kalian berdakwah ke tempat yang simbolnya sudah ada simbol Islam, tapi bukan simbol kalian. Kalau mau dakwah sama kafir sana, kau dakwah jadikan Syiah, enggak masalah. Lalu bagaimana? Dibuatlah selawat. Makanya di Tarawih selalu disebut Abu Bakrin Siddiq Syiah anti, Umar bin Khattab Syiah anti, Utsman bin Affan Syiah alergi. Masuk ke masjid, wah enggak bisa kita dakwah di sini. Marah sultan. Kenapa? Ini daerah bukan Syiah. Pulang kampung Syiah itu. Maka punggahan ini bukan budaya main-main sebenarnya. Kalau zaman dulu apa yang mau dibanggakan coba? Dibanggakan semayang, orang enggak semayang zaman itu. Satu dua itu. Kadang-kadang Pak Imam pun sering tinggal semayang pada zaman dulu itu dulu. Kenapa? Ustaz tak ada, pengajian tak ada, apapun tidak pada zaman itu. Apa bangganya kita? Kami dululah masih kecil, kapan punggahannya? Kayaknya kalau udah punggahan itu udah, wah. Begitu juga lah maulid. Begitu juga lah Isra Mi'raj. Sehingga pada zaman itu bertahanlah agama sambil menunggu ustaz datang. Sambil menunggu pengajian dibikin. Sambil menunggu agama ini ditegakkan. Nah. Jadi apa yang dibuat? Kita kalau nyontoh Masjidil Haram, orang kalau ngikuti langsung Masjidil Haram, terawih ini enggak ada pakai selawat-selawat. Sekarang yang menjadi ngerinya kita lagi, karena di Mekah sana enggak boleh bid'ah, tapi dibikinnya mina-mina jadid. Macam mana itu? Kunut witir di Mekah sana berapa menit? 11 menit kunut witirnya itu. Kalau lah pakai kaidah bid'ahnya mereka, setiap bid'ah sesat, kita bertanya riwayat kunut yang 11 menit itu. Maka susah kita kalau mau bicara gini-gini susah. Enaknya dialog, ahlinya hadir gitu lebih enak kita. Oke. Nah. Terawih. Terawih itu dulu kenapa dinamakan terawih? Zaman Nabi Muhammad ada enggak disebut namanya sholatnya terawih? Kenapa dinamakan terawih? Tarawih ini kan jamak dari tarwihah. Tarwihah ini ya banyak istirahat. Salat tarawih, salat yang banyak istirahat. Jadi habis salat istirahat. Nah, begitu baru dinamakan salat tarawih. Zaman dulu habis salat istirahat. Orang Mekah istirahatnya digunakan untuk tawaf. Orang Madinah enggak ada tawafnya. Maka ditambah 16 rakaat pengganti tawaf. Sehingga di Madinah 36 rakaatnya. Bukan terawihnya 36.
Begitu. Nah, jadi mereka habis sholat istirahat. Baru dinamakan sholat terawih. Nah, sholat yang kita kerjakan ini, kalau mau kita bikin seperti zaman dulu, habis sholat istirahat, balik enggak waktu? Hah? Mana ada lagi? Langsung pulang itu. Pulang kampung. Jadi gimana caranya sholat ini menjadi sholat terawih? Istirahatnya ada, sholatnya kena, namanya cocok. Maka diputus antara sholat dengan sholat. Nah, supaya orang enggak pulang bagaimana? Bikin kegiatan baru, baca selawat. Menjadi pemisah antara satu dengan yang berikutnya. Waktunya singkat, manfaatnya ada. Ustaz, apa berpahala? Kalau mau cerita berpahala, pakai dalil. Coba kita pakai dalil. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik. Dah. Wal amal soleh yarfa'uhu. Amal soleh diangkat. Dah. Salat terawih amal soleh apa enggak? Diangkat. Nah, selawat-selawatnya ini bagaimana? Ayat mengatakan ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik. Fadlan minallahi wa ni'mah. Kalimat baik apa enggak? Dikembalikan ke mana? Kepada Allah. Bapak jawab apa? Mana ada berjawab? Ada yang jawab? Enggak. Apalagi Imam Tarawih. Imam Tarawih enggak ikut selawat itu. Karena sudah kecapean. Ya tengok aja nanti. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cak Bilal mengatakan, fadlan minallahi wa ni'mah. Tengok mulut imam, pasti gini. Pasti itu. Iya. Enggak ikut selawat. Yang ikut di belakang, wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarik. Tengok mulut imam, diam. Iya. Kenapa? Kayaknya capek kali dah jadi imam tadi itu. Ya tengok aja nanti. Ini kan masih lama lagi nih. Udah lupa pun nanti. Imam pun udah lupa itu. Tengok aja nanti. Nah, syutingkan aja itu. Betul kata Ustaz dulu. Iya. Kalaupun ada 2% yang ikut baca, selebihnya enggak. Begitu juga waktu doa. Ijudika amin. Itu doanya pun ecek-ecek itu tangan gini. Nah, walhamdulillah amin. Iya. Padahal kalau kita kembali ke dalil, fa'aqim wajhaka lid-din, luruskan wajahmu kepada agama Allah. Artinya apa? Kita wajib serius. Jadi jangan takut. Jangan takut. Waktu nanti baca fadlan minallahi wa ni'mah, ya semangatlah. Wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenapa? Karena Allah mengatakan dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik. Mana duluan? Selawat dulu apa sembahyang dulu? Selawat dulu. Allah bilang dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik. Kita mulai baik dulu sebelum sholat. Supaya sholatnya pun menjadi baik. Kalau dulu di kampung-kampung zaman dulu, waktu selawat itu, ya, lebih banyak orang tarawih ketimbang sembahyang lima waktu pada zaman itu. Ya. Cuman waktu tarawih itu, waktu baca selawat semua itu. Yang tua, yang anak-anak, semuanya ikut baca itu. Mic belum ada, suaranya ke jalan berisik itu. Sekarang ini enggak ada. Dah diam, tinggal Bilal tok sendiri. Makanya pilih Bilal yang enggak keren-keren suaranya dikit. Kenapa? Karena dia sendiri. Jadi ketika Allah mengatakan dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik, kita di situnya enggak dapat. Di sholatnya dapat, di kalimatnya tidak. Ustaz, aku baca juga nyaku, tapi pelan. Yu'azim itu ada dua di dalam Quran. Kalau mau pakai dalil, yu'azim itu ada dua dalam Quran. Pertama, yu'azim hurumatillah.
siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah. Satu. Yang kedua, yu'azim sya'irallah. Mengagungkan syiar Allah. Jadi ketika kita baca fadla minallahi wa ni'mah, itu posisinya syiar. Yang hendaknya baca. Bagaimana mau terjadi laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Baik yang kau buat, baik bagimu. Buruk yang kau buat, buruk bagimu. Bagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan? Pas pada posisi syiar, kita tidak ikut mengsyiarkan. Maka jangan dianggap ece-ece itu. Nah, jangan dianggap ece-ece. Di Wahabi ini dianggap bid'ah. Kenapa? Karena perbuatan yang enggak dicontohkan di zaman Nabi. Makanya saya tanya sama Wahabi, yang alumni Mekah lah yang enaknya kita tanya. Waktu kalian di Mekah sana, kunut witirnya itu panjang sampai 11 menit, itu bid'ah apa enggak? Kalau enggak bid'ah, tunjukkan kapan Nabi nyontohkannya. Waktu kalian membuat mina jadid, itu bid'ah apa enggak? Kalau memang enggak, kapan Nabi bikinnya? Kalau kalian bilang setiap bid'ah sesat, kalianlah di sana, di Mekah sana masuk neraka juga pakai kaidah yang kalian bikin. Makanya di sini Wahabi enggak siap menjawab pertanyaan kita. Enggak siap itu. Enggak usah yang LC, yang doktor-doktor pun enggak siap itu. Kalau cerita di belakang layar banyak. Banyak cerita belakang layar. Kita enggak usah yang belakang-belakang layar, yang langsung aja. Maka jangan dianggap main-main itu. Ah, enggak penting itu dah sembahyangnya. Kita kadang-kadang tarawih ini sampai mengucapkan aminnya pun itu sampai enggak ada suara lagi itu. Kalau udah rakaat-rakaat yang agak-agak tinggi dikit itu kan. Nah, enggak ada suara lagi. Kalau kita baca dalil bagaimana suara aminnya para sahabat, gemuruh itu suaranya. Kita enggak ada amin gitu ya. Amin. Begitu. Nah. Oke, jadi nah, tarawih nanti nah, semangat kan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikir. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wal. Besarkan suara itu. Nah. Kita kadang-kadang menganggap model gini, yang besar-besar itu kan anak-anak. Nah, kalau kita udah tua agak tawa. Ini babnya syiar. Iya, saya dikirimi orang video. Cuman mau ngambilnya saya enggak bisa, suka kali saya. Ada atuk-atuk itu. Ya, atuk-atuk itu banyak, atuk-atuk itu. Ini yang tadi, waktu membacanya itu semangat semua. Saya pengen di mana atuk-atuk ini? Ya. Di mana atuk-atuk? Semangat gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini ya bikinlah semangat. Nah. Semalam itu ada janji saya. Ya Pak Mansur. Ada janji saya. Apa janji saya? Pertanyaan Bapak apa? Hah? Oh. Nah, saya dulu masih zaman dulu itu, masih muda-muda saya nonton film Susana. Ya, minumlah saya dulu. Susana itu film hantu itu. Asal keluar hantunya saya tengok ayat kursi keluar. Enggak ada keluar ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam gitu kan. Begitu keluar hantu baca ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam enggak. Yang ada keluar ayat kursi. Memanglah. Sehingga waktu punggahan begini, biasanya orang ceramah pakai hadis ya kan. Siapa yang senang masuknya Ramadan Allah haramkan dari neraka. Baru diulasnya Bapak Ibu, baru tingkat senang aja kita udah haram masuk neraka. Maka yang ikut punggahan banggalah semua. Karena udah dapat jaminan haram masuk. Nah, itulah sebabnya tarawih tak ada lagi orangnya. Ya ngapain tarawih lagi? Hah? Tadarus untuk apa lagi coba? Karena siapa yang senang masuk Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Mungkin zaman dulu cocok juga itu dibahas. Kenapa? Karena ya kalau enggak bagaimana mau nyambut orang ini? Itu kan gaya tarik. Maka ada orang mengkritik, apa mungkin baru tingkat senang aja masuk Ramadan udah haram masuk neraka? Makanya kita kan pede-pede kali kita sekarang kan? Itu jahannam itu. Jangan wak bilang aku jahannam. Aku ikut punggahan loh. Apa hubungannya?
Wak bilang aku jahanam, aku ikut punggahan. Iyalah apa hubungannya? Kan Ustaz bilang siapa yang senang masuknya Ramadan, itu kan maksudnya dalil punggahan. Haram masuk neraka. Wak bilang pula aku jahanam, padahal wak yang enggak datang punggahan. Iya kata wak, aku tarawih 30 malam. Ah, itu kan enggak ada kejelasannya. Yang ada kejelasannya siapa yang senang masuk Ramadan, haram masuk neraka. Terakhir yang tarawih salah, yang punggahan betul. Gimana ini? Nah, coba kita tengok. Ya, kita tengok dari maksud. Dari maksud ini ya. Man fariha, siapa yang senang? Berarti yang dibilang di sini apa? Senang biduhuli, dengan masuk Ramadan. Dah. Siapa yang senang masuknya Ramadan. Bukan siapa yang senang masuknya bulan Ramadan. Jadi bulan enggak disebut. Kira-kira kalau disebut Ramadan yang terbayang bapak apa? Puasa. Maka muradnya adalah asyam. Siapa yang senang masuknya puasa? Allah haramkan jasadnya dari neraka. Oke. Apa bedanya pakai bulan dengan enggak bulan? Kalau man fariha biduhuli syahri Ramadan, siapa yang senang masuknya bulan Ramadan, berarti yang disenangi datangnya bulan. Kalau tidak menyebutkan kata bulan, berarti yang dimaksud datangnya puasa. Apa bedanya puasa datangnya subuh? Ramadan datangnya maghrib. Bertukar bulan kapan? Maghrib. Datang puasa kapan? Subuh. Piginya kapan? Maghrib. Itu pertama. Yang kedua, berapa kali puasa datang? 30. Berapa kali bulan datang? Sekali, nginapnya 30 malam. Kan gitu, sekali datang, sekali pergi setahun. Kalau puasa 30 kali datang, enggak nginap. Pagi datang, sore kembali. Lalu kalimat tadi gimana? Siapa yang senang datangnya, masuknya? Bukan jangan bulan, karena bulan enggak disebut. Berarti maksudnya puasa. Siapa yang senang datangnya puasa. Kapan puasa datang? Subuh. Kan subuh datangnya. Nah, maka inilah penyambutan. Saya berikan logikanya begini. Ayah saya nelpon. Ayah nelpon. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Sehat kau? Sehat ya. Ayah sehat? Sehat. Ada apa ya? Adik mau datang ke rumahmu. Kau senang enggak? Ya senanglah. Kapan nyampe nya ya? Subuh. Senang kau? Senang. Saya bilanglah di rumah. Adik mau datang ini. Kita harus sambut. Senang enggak kau? Ya senang. Nah, kita bikin apa? Itu kambing potong. Karena nyambut adik datang. Subuh nyampe. Begitu nyampe, sudah terhidang. Daging kambing tadi ada yang dimasak kari, ada yang enggak kari, ada yang disop. Adik pun nengok. Terakhir adik pulang. Begitu pulang, ayah nanya. Gimana tadi abangmu di Medan? Baik, baik. Sehat dia, sehat. Waktu kau datang, senang apa enggak dia? Oh, senang. Apa yang dibikinnya? Senang tok. Apa ada yang dibikinnya? Oh, bukan senang tok, ada yang dibikinnya. Apa dibuatnya? Kambing dikarinya, di sopnya. Apa kata ayah? Berarti memang itu anak baik. Ya. Dia tidak hanya memandang kau sebagai adik, tetapi dia juga memandang aku sebagai yang nyuruh. Sebenarnya saya sama adik enggak akrab-akrab kali. Tapi yang saya pandang ayah yang nyuruh. Kita pun sama puasa enggak akrab-akrab kali. Cuman yang kita pandang Allah yang nyuruh datang. Nah. Seminggu kemudian ayah nelpon lagi. Adikmu mau datang. Senang kau? Ya senanglah ya. Nah, kapan nyampe nya? Subuh.
Saya bilang sama orang rumah, ini adikmu datang lagi nih, senang? Ya senanglah. Apa yang kita masak? Ayam kan ada. Nah, pulang adik, ayah nanya, gimana abangmu tadi di Medan? Senang dia? Senang. Apa dibikinnya? Ayam dimasaknya. Oh, berarti anak baik. Minggu depan, ayah nelpon lagi, adikmu mau datang, senang kau? Senang. Saya bilang sama orang rumah, adikmu datang, kita masak apa? Ya telur ayam kan ada. Berapa bedanya itu? Kambing, ayam, telur ayam. Berapa kali datang? Tiga. Nah, pulang adik, ayah nanya, gimana abangmu tadi? Senang? Senang. Apa dimasaknya? Telur ayam. Akhir ayah nelpon lagi, adikmu mau datang, senang kau? Senang. Saya bilang sama orang rumah, adikmu datang, masak apa kita? Alah, kangkung aja kan bisa. Berapa kali datang? Kalau sempatlah ada 5 kali datang lagi, gimana ini? Hah? Apa kata Wak Ahmad kampung kami? Kata dia apa? Kalau begitu, aku ini orang yang diharamkan masuk neraka, kata dia. Loh, dari mana Wak mengklaim Wak udah diharamkan masuk neraka? Ya dari cerita Ustaz tadilah. Dari mana Wak ngambilnya? Karena kan di situ tadi berarti kan ada yang dibuat. Tidaklah puasa datang paginya, melainkan kubuat terawih malamnya. 30 kali puasa datang, 30 malam aku terawih. 30 malam aku tadarus. Kan itu intinya dari pembahasan tadi. Berarti akulah yang dibilang Nabi itu yang haram masuk neraka. Siapa bilang? Wa Ahmad, apa kata Waudin? Ah, jangan ngaku sendiri, kan aku juga sebelah abang tuh. Ya udahlah kita berdua sama Waudin. Apa kata Wa Ma'il? Kita kan bertiga. Iyalah sama. Dah, terakhir 40 orang mengaku yang haram masuk neraka. Kenapa? Karena setiap subuh disambutnya malamnya dengan terawih. Cocok enggak? Belum. Tadi disebut gimana? Siapa yang terawih? Ada? Mana ada? Siapa yang tadarus? Enggak ada. Yang disebut apa? Siapa yang senang? Maka tolong Wak yang 40 orang ini, tolong Wak jawab semuanya. Karena Wak sudah mengklaim Wak orang yang haram masuk neraka. Maka tolong Wak jawab. Wak udah terawih 30 malam? Udah. Tadarus 30 malam? Udah. Tadi disebut gimana? Siapa yang senang? Maka sekarang tolong Wak jawab. Samakah senangnya Wak melaksanakan terawih dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir? Satu. Yang kedua, dari malam pertama sampai malam terakhir. Sama enggak senangnya? Sama enggak senang? Ini menunjukkan model kita ini bukan orang yang pantas diharamkan masuk neraka. Jadi jangan kepedean. Paham kan? Beda kita dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi begitu Islam, dikelolanya hatinya senang terhadap Rasulullah. Dari sejak itu sampai mati. Kita jangankan seumur hidup, 1 jam terawih itu aja pun enggak bisa kita kelola. Jadi enggak gampang. Ustaz, aku udah terawih. Iya, kau udah terawih. Yang menjadi pertanyaan, senang enggak kau? Yang paling enak kan rakaat terakhir witir kan? Kan itu kan? Nah, kalau sudah nanti, nah, Abu Bakrin Siddiq lagi, apa namanya? Ali bin Abi Thalib. Ah, itu dah agak senang itu kita itu. Iya, kalau doa pun Rabbana Atina itu. Ah, itu dah. Itu kan yang senang. Kita sudah berbuat, tapi kita, hati kita belum senang. Saya dulu masih kecil, 2 saya sama kakak. Kakak kalau disuruh nyapu, wajahnya senyum. Kau sapukan dulu ini, kata mak. Kakak nyapu, ya sambil nyanyi-nyanyi dia. Udah. Saya kalau disuruh nyapu, cemberut. Selesainya sama. Perbuatannya sama. Hasilnya sama. Tapi yang kakak senang, saya enggak. Macam mana mak nengok saya? Kita baru sudah berbuat, belum ridho terhadap
Coba kita tengok ayat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang kan. Yang tenang dulu kan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu. Saling meridhoi. Mana? Tenang dulu. Makanya ada Sudin sama Leman. Bangun kesiangan. Udin kesiangan, Leman kesiangan. Dah. Begitu bangun, si Udin tadi kesibuk, sibuk dia. Jam 8 udah. Belum subuh. La ilaha illallah. Belum subuh. Kesiangan aku, kata si Udin. Apa kata Leman? Din. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Nauzubillah. Astaghfirullah, katanya. Jangan kau begitu. Karena Udin ini tadi, la ilaha illallah, aku belum subuh, astagfirullah, kesiangan. Si Udin, apa kata Leman? Ngucap kau, Udin, ngucap. Kita kan udah ngaji, tasawuf. Apa kata Da'alil itu? Wahai jiwa yang tenang. Kau tengok aku ini, mau subuh, mau enggak, hatiku kan ten. Ini yang betul Udin apa Leman? Udin bangun kaget. La ilaha illallah. Aku belum subuh. Gimana ini? Ya betul lah. Dia merasa gelisah. Ngucap kau Din. Ngucap. Kita kan dah ngaji tasawuf kemarin. Wahai jiwa yang tenang. Si Leman enggak? Begitu tengoknya jam 9. Tenang aja dia. Tenang. Allah bilang apa? Wahai jiwa yang. Ini yang masuk surga Udin apa Leman? Karena kan dibilang siapa yang. Tenang. Nah, ini salah paham. Saya duduk di samping Tok Dolah. Tok Dolah ni tadi tenang kali dia. Saya ngefan sama Tok Dolah. Tok Dolah duduk senyum. Duduk, dia ngangguk-ngangguk. Saya duduk sebelah Atuk. Saya tengok Atuk ngangguk, saya pun ngangguk juga. Yang Atuk senyum saya. Sesekali baca Atuk, ya Rabbi bil Mustafa baliyamakot. Saya pun ikut jugalah. Nah. Atuk nanya, kenapa kau tenang? Saya jawab, ngikut Atuk. Dah. Saya tanya, kenapa Atuk tenang? Apa jawab Atuk? Ya, apa lagi? Makan udah, ngopi udah, semayang udah. Atuk nanya, kau udah semayang? Belum, jangan kau bertenang, tenang. Jadi yang tenang itu yang mana? Yang tenang yang mana? Yang udah. Ini kadang-kadang belum udah tenang. Leman tadi waktu bangun tadi udah subuh apa belum? Jangan tenang. Udin gimana? Gelisah. Nah, maka Allah panggil, wahai jiwa yang tenang. Cek sama diri kita. Jangan salah tenang. Ini jangan-jangan kita ditenang di saat belum. Cobalah kita buat dulu. Udah, baru tenang. Jadi wahai jiwa yang tenang. Berarti kaitannya dengan syariat. Kau udah beres wudukmu, udah beres istinja, beres wuduk, beres sholat, udah semuanya, udah tenang. Jadi gak ada lagi perkara dengan Tuhan. Udah selesai semuanya. Irji'i ila rabbiki. Kembali kepada Rabb. Radiyatan mardiyah. Saling meridhoi. Ustaz, saling meridhoi. Iya, aku tadi udah sholat isya, Ustaz. Berapalah kira-kira ridho Allah? Ya tergantung kau. Tadi ridhomu gimana? Taweh tadi ridhomu gimana? Iya, aku udah berbuat, tapi belum meridho. Ya begitu juga lah Tuhan pun. Nah, baru fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Baru masuk sorga. Coba kita bikin doa dari yang terakhir ini. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu, saling meridhoi, masuk dalam golongan hamba, masuk sorga. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke sorgamu. Apa kata Tuhan? Gimana kau mau kumasukkan kepada sorgaku? Sorga itu tempat yang damai. Kau sesama hamba aja pun berkelahi. Kalau begitu ya Allah,
jadikanlah aku orang yang nyaman bersama hambamu. Enggak bisa, karena kau ibadah, kau enggak ridho. Kau tuntut aku ridho, kau enggak ridho. Kalau begitu ridhoilah aku, enggak bisa. Kenapa? Karena kau belum kembali ke Rabb. Rububiyah. Kalau begitu kembalikan aku kepadamu ya Allah. Enggak bisa, kau belum tenang. Kalau gitu tenangkan aku. Apa yang kau buat? Main tenang-tenang toh. Maka siapa yang senang masuknya Ramadan? Nah, buktikan kita senang. Nah, maka ulama dulu membuat sebelum kita masuk pada program inti, cobalah masuk pada program nyambut. Setidak-tidaknya, kalaupun kita tidak masuk dia di dalam program inti itu senang, setidak-tidaknya adalah kebaikan kita waktu nyambut. Ini udah enggak ada di inti, nyambut pun enggak suka. Nah, besok Wak Leman datang. Ihore, Wak datang, kata anak saya. Kami video call sama Wak Leman. Wak Leman nengok. Wak jadi datang. Besok aku berangkat. Kemana Wak? Ya ke rumah mula, kata anak saya. Hore, Wak datang. Senang kali Wak tadi. Kata anak yang satu, Wak. Gitu. Dah. Begitu Wak nyampe, disambut oleh yang bilang Wak datang disambut. Hari kedua enggak disambutnya lagi. Karena udah dianggap, udah enggak biasa. Sedangkan yang kedua ini tadi masih mau ngobrol. Macam mana di hati itu? Sedangkan kita ada dalil. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baik yang kau buat, baik bagimu. Buruk yang kau buat, buruk bagimu. Maka ulama ngajak. Ayo kita sambut. Supaya relakan hati, besarkan hati. Ini. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan ziarah ini kan. Udah ziarah kemarin. Udah. Ya. Apa hubungannya ziarah sama Ramadan? Enggak ada hubungannya. Saya masih kecil dulu, uak saya nelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang ke Ramadan ini. Hai, nantilah wak. Habis lebarannya sekalian kalau bisa pulang kau. Ah enggak lah wak, pulang kau. Marah wak tadi akhirnya pulang. Apa mau ngapain wak? Mau ziarah. Apa hubungannya Ramadan sama ziarah? Kau kalau mau tahu jawabannya pulang kau, nanti kita ngobrol di rumah. Datanglah ke tempat wak. Begitu ngobrol sama wak di rumah. Nah. Kenapa wak nyuruh aku ziarah? Ramadan ini kan bulan pemberian banyak kali itu. Di bulan Ramadan itu banyak kali Allah beri. Disebut bulan rahmat. Ya hubungannya sama ziarah. Bagaimana mungkin Allah mau memberikan ke dada orang yang sempit. Ke hati orang yang kotor. Itulah gunanya kita ziarah saling maaf-maafan. Kau sama siapa kau berkelahi? Sama si Udin, datang kau minta maaf. Dia yang salah, datang kau minta maaf. Dia yang datang kau minta maaf. Datanglah saya tempat Udin. Rumahnya tinggi, bertangga. Saya panggil, Din, nyaut dia. Ada apa? Sinilah turun bentar. Kau yang perlu apa aku yang perlu, kata Udin. Ya aku yang perlu, kau lah yang naik. Masa aku pula yang turun? Hebat kali kau, karena ini kawan berkelahi. Palak saya, karena dia juga orang yang emosian. Din, kau tengok dari jendela. Saya tunjukkan gini. Loncat dia. Cuam loncat dia. Ha, mau berkelahi kita. Din, ini kan bentar lagi Ramadan. Aku datang kemari mau minta maaf loh. Karena kita sering berkelahi. Oh iya, kata Udin tadi. Aku pun meminta maaf juga lah. Kita selama ini kita berkelahi gini. Akhirnya kami pelukan. Yang tadi dada kami sempit, sekarang lah lapang. Yang hati kami tadi kotor, sekarang bersih. Pulang saya tempat Wak. Wak, udah Wak. Sama siapa? Sama Udin. Nah, aku tenang, aku nengok ponakanku kayak gini. Sekarang udah dadang, udah lapang dadanya. Nanti kalau Ramadan Allah beri, udah ada tempatnya. Oh iya Wak. Sama siapa lagi kau berantem?
Ada satu lagi yang masih godeng itu. Kau datang minta maaf. Begitu juga, begitu kami perlukan, udahlah kami pun sudah melapangkan dada, ya, membersihkan hati. Saya bilang, wah, udah enggak ada lagi kawan berantem. Enggak ada lagi, enggak ada. Tenang hatiku, dengar ponaanku ini, dadanya sudah lapang, hatinya sudah bersih, pantas masuk Ramadan. Dah, kau pernah enggak bersalah sama orang mati? Enggak. Mana ada aku, mana pernah berkelahi sama orang mati? Iya, pernah enggak kau bermasalah? Mana ada? Yang meninggal 2 bulan lalu siapa? Mana ada? 3 bulan yang lalu? Oh, itu iya. Siapa yang meninggal? Itulah leman babi. Itulah salahmu. Manusia kau bilang, bah? Kalau begitu, ayo berangkat ke kuburnya. Ayo, kau bersihkan hatimu dengannya. Kau bersihkan. Dah, datanglah kami ke kuburnya. Kami bacakanlah Fatihah, Qul Allah, Falak dan An-Nas. Ya Allah, ampunkanlah dia. Kalau memang dia menaruh dendam denganku, ya Allah, takdirkanlah dia mau memaafkan kesalahanku. Akhirnya apa? Begitu ke muslimin-muslimat yang kuburnya tak ada di situ, kami doakan juga, ya Allah, ampunkan mukminin-mukminat, muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Jika mereka masih hidup, ya Allah, lapangkanlah dadanya, bersihkanlah hatinya, takdirkanlah dia mau memaafkan kesalahanku. Bagi yang sudah wafat, terangi kuburnya. Kami doakan begitu. Pulang dari ziarah ditanya, wak, gimana perasaanmu sekarang? Agak tenang, wak. Begitulah yang ku maksud. Kalaupun aku nanti tak ada, kata wak itu, nah, kapanpun, ya, datanglah kau ke kuburan, ziarahlah kau kepada yang hidup dan yang mati. Kenapa? Kadang-kadang Allah tak mau memberi, bukan karena tak gratis, tetapi karena dadamu tak lapang. Bukan karena tak gratis, tetapi karena hatimu tak bersih. Maka cobalah kau bersihkan hatimu, kau lapangkan dadamu. Karena setiap ibadah kita terawih malam itu, kita penuh dengan doa. Banyak doa yang dipanjatkan malam itu. Bukan Allah tak mau memberi, cuman tempat di sisi hambanya belum ada. Maka itulah tujuanku. Akhirnya lapanglah dada saya tadi. Tenanglah hati saya. Wak pun senang. Jadi kalau begitu, ada enggak kaitannya ziarah dengan Ramadan? Jangan katakan, ya, terpisah semuanya. Tidak. Itunya tujuan wak kita itu dulu. Itulah tujuannya. Bahkan apa kelebihannya? Ziarah kubur melembutkan hati. Melembutkan hati. Sebelum masuk Ramadan, kita lembutkan. Karena Allah yang Maha Latif. Ya. Bagaimana memberikan kepada kita. Nah, tadi saya masuk dan siap untuk berkelahi. Sekarang dilaga orang pun saya enggak mau. Kenapa? Karena di hati saya sudah kosong. Maka kosong inilah yang membuat kita berada di bawah. Maka ketika kita berada di bawah, masuk bulan Ramadan, di bulan Ramadan Quran turun. Quran enggak bisa naik, Quran pandainya turun. Maka kalau kita ingin mendapatkan hikmah Quran, jadilah kita di bawah. Jangan di atas, karena Quran enggak naik, Quran bisanya turun. Makanya di kabupaten, acara nuzul Quran, hadir enggak bupati? Sebagai bupati apa sebagai hamba? Kalau sebagai bupati, sampai mati bupati itu enggak dapat Quran itu. Kenapa? Karena dia datang sebagai bupati, bukan sebagai hamba. Makanya kadang-kadang banyak bupati enggak bisa dinasehati pakai Quran. Kenapa? Karena walaupun sering hadir, tapi dia di atas. Di provinsi bikin acara nuzul, hadir enggak gubernur? Hadir sebagai apa? Sebagai gubernur. Nur berarti di atas. Dapat Quran. Makanya gubernur susah kali nasihati Quran. Kenapa? Karena enggak di bawah. Di istana negara bikin nuzul Quran. Hadir enggak presiden? Sebagai siapa? Makanya presiden susah kali dinasehati pakai Quran. Kenapa? Karena enggak di bawah. Jadi Quran itu nuzul, turun. Maka siapa yang di bawah? Dia yang mendapatkan Quran. Maka kadang-kadang ada di kampung-kampung itu, ada Wak Ahmad Pau sama Wak Leman Pekok. Dua-dua sama Pekok sama Pau-nya. Udah, datang acara nuzul Quran,
duduklah dia ni tadi. Orang pun enggak open sama dia, orang pekuk. Rendahlah dia. Datanglah ya orang lain tadi. Nah, yang anaknya di Jakarta, entah menteri, entah apa, enggak tahu, pulanglah dia tadi, duduklah dia begini. Wa amat pau sama pekuk tadi gini. Quran nu sul. Siapa yang dapat hikmahnya? Yang pau sama pekuk. Cak bilang, "Eh, wa amat pau," senyum dia. Coba yang duduk gini, pekuk kali kau. Macam mana? Forest mainnya. Itu. Maka cobalah kita nol. Itulah tujuannya. Ayo ziarah kubur supaya kau tahu satu saat kau bakal mati. Jangan kau bergengsi dan bertinggi-tinggi. Biar ziarah dengan manusia supaya kau tahu merendah. Karena bentar lagi Ramadan, Ramadan Quran itu turun. Siapa yang paling di bawah, dia yang dapat. Enggak usah namanya labelnya Dr. Randus, enggak usah namanya labelnya LCMA dokter dan segala macam. Cukup labelnya wa amat pau ama pekuk. Kalau dia berada di bawah, dia yang dapat. Di akhirat pun enggak banyak pertanyaan untuk dia itu. Kita yang label kita entah apa-apa tadi, siap-siaplah itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran enggak butuh orang tinggi, yang dia cari orang yang paling rendah. Panjang kalau mau kita bahas. Saya yakin ini sama kayak tarawih juga ini. Tarawih paling suka rakaat terakhir. Ceramah ini pun yang paling suka kata-kata terakhir ini. Kan? Udahlah gitu ajalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.